apakah disyariatkan mengumpulkan banyak orang untuk nasikah di rumah atau di masjid? Nah ini permasalahan, boleh enggak kita itu akikah di rumah, kita masak semua, kita kumpulkan orang, kemudian mungkin kita adakan ceramah, maka di antara para ulama membolehkan. Tetapi untuk masalah ceramah jangan dilazimkan, sampai ngundang dari ustaz sana sini jangan. Sekarang bu, biarkan alami, undang kanan kiri tetangga, kemudian makan-makan. Kalau seandainya ada kebetulan di antara mungkin ustaz untuk memberi tausiah, silakan. Kalau seandainya tidak ada tausiah juga enggak mengapa, karena tidak ada kaitannya tausiah dengan akikah. Dan supaya kita tidak terjebur ke dalam kebid'ahan, melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh Islam, mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasulnya.